Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu hebat semuanya. Perkenalkan nama saya Winasti Nova Widyarti MPD, guru kelas 1 SD Negeri Kemiri, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. SD Negeri Kemiri merupakan sebuah sekolah dasar yang terletak di pusat kota kecamatan dengan 7 rombongan belajar dan jumlah murid sebanyak 171. SD Negeri Kemiri telah mengimplementasikan kurikulum merdeka di kelas 1 dan kelas 4 di tahun pertama dan hingga kini semua kelas telah menerapkan implementasi kurikulum merdeka. Situasi yang terjadi di kelas saya dengan jumlah murid sebanyak 32 tentu memiliki kesiapan belajar, minat, dan profil belajar yang berbeda-beda. Meskipun sebagai guru saya telah berusaha menerapkan student-centered, tetapi pelaksanaannya kurang efektif. Saya belum merancang pembelajaran yang mengakomodir semua kebutuhan belajar murid. Selain itu, saya belum memaksimalkan dan memanfaatkan teknologi digital dalam pembelajaran. Sehingga yang terjadi murid saya memiliki motivasi belajar yang rendah dan berdampak pada rendahnya hasil belajar mereka. Rapot mutu sekolah 2023 terdapat 20% kemampuan literasi di bawah minimum. Dengan memperhatikan situasi dan tantangan yang terjadi tersebut, maka saya melaksanakan praktik baik penerapan pembelajaran Siberlidi atau pembelajaran berdiferensiasi berbasis literasi digital. Langkah awal yang saya lakukan adalah dengan melakukan koordinasi dan konsultasi dengan kepala sekolah tentang pelaksanaan praktik baik pembelajaran ini. Kemudian saya melaksanakan asesmen awal pada seluruh murid untuk mendapatkan data kebutuhan belajar mereka. Dari hasil asesmen awal, diketahui kesiapan belajar murid dengan data sebanyak 6 murid atau sebesar 18,8% dalam kategori belum paham, ada 18 atau 56,3% dalam kategori paham sebagian, dan terdapat 8 murid atau 25% dalam kategori paham utuh. Sedangkan dari asesmen awal untuk gaya belajar murid, didapat data 16 murid atau 50% bergaya belajar visual, 8 murid atau 25% bergaya belajar auditori, dan 8 murid atau 25% dengan gaya belajar kinestetik. Langkah selanjutnya, saya membuat perencanaan pembelajaran. Saya membuat modul ajar berdiferensiasi yang memuat diferensiasi konten, proses, maupun produk untuk dapat mengakomodir seluruh kebutuhan belajar murid. Saya membuat berbagai media pembelajaran, diantaranya video animasi dan berbagai gambar menarik tentang aturan di rumah dan di sekolah. Media berikutnya yang saya siapkan berupa rekaman suara yang berisi tentang rangkuman materi. Selain itu, saya juga menyiapkan puzzle aturan di rumah dan di sekolah. Semua persiapan mulai dari pembuatan modul ajar, LKPD, hingga semua media pembelajaran saya buat menggunakan teknologi digital, salah satunya dengan menggunakan aplikasi Canva. Setelah semua persiapan selesai, tiba saatnya melaksanakan pembelajaran di kelas. Sebelum pembelajaran dimulai, semua murid melaksanakan pembiasaan membaca buku selama 15 menit sebagai wujud gerakan literasi sekolah. Selain literasi, masih banyak pembiasaan pagi lainnya. Setelah bel masuk berbunyi, semua murid berbaris di depan kelas dan saya menyambut mereka dengan pelukan dan salam hangat. Pembelajaran di dalam kelas diawali dengan mengucapkan salam, berdoa bersama, dan mengaji surat-surat pendek. Saya mengecek kehadiran, menanyakan kabar, dan melakukan tepuk ATK. Punya! Ini bukunya! Mana pensilnya? Ini pensilnya! Mana penghapusnya? Ini penghapusnya! Mana penggarisnya? Saya mengajak siswa untuk memperbarui kesepakatan kelas dengan memperhatikan suara murid, di mana mereka menuliskan kelas yang seperti apa pada sebuah kertas post-it dan menempelkannya di papan tulis untuk kemudian disimpulkan bersama. Setelah kesepakatan kelas tersusun, saya menyampaikan tujuan pembelajaran.
Semua murid kelas 1 diajak untuk melakukan tepuk angka guna memastikan fokus dan memberi perasaan gembira untuk memulai pelajaran. Dalam praktik baik ini, saya menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Saya menerapkan diferensiasi proses yang terbagi menjadi dua. Diferensiasi proses yang pertama, dalam kelompok besar atau secara klasikal, saya memutarkan video animasi untuk mengenalkan aturan di rumah dan di sekolah. Setelah mengamati tayangan video, saya dan murid melakukan tanya-jawab. Kemudian, saya menampilkan berbagai gambar aturan di rumah dan di sekolah. Peran saya membimbing murid untuk bercerita tentang perbedaan aturan di rumah dan di sekolah sesuai gambar. Karena kerja kelompok atau tugas kelompok. Sebagai diferensiasi proses berikutnya, kelas dibagi menjadi beberapa kelompok kecil sesuai dengan kesiapan belajarnya. Setiap kelompok dibagikan LKPD untuk didiskusikan bersama. Untuk mengerjakan LKPD, murid diberi kebebasan untuk memilih sumber belajar sesuai keinginan mereka. Mereka dapat bebas mengakses media yang disediakan, yaitu berupa video animasi, berbagai gambar menarik, dan rekaman audio. Mereka diberi kesempatan untuk keluar kelas guna mencari sumber belajar lain seperti papan tata tertib sekolah. Saya juga melaksanakan diferensiasi produk dengan memberikan kebebasan kepada murid untuk menentukan produk atau karya yang akan dihasilkan sebagai tagihan tugas dalam LKPD. Murid dengan gaya visual dapat membuat produk berupa melengkapi poster dengan menggunakan aplikasi Canva. Sebagai guru, saya berperan sebagai fasilitator dan membimbing murid dalam membuat produk sesuai dengan minat mereka. Murid dengan gaya auditori dapat membuat produk berupa rekaman suara dengan menggunakan handphone. Sedangkan murid dengan gaya kinestetik dapat menyusun puzzle agar terbentuk gambar perilaku menaati aturan. Setelah semua selesai mengerjakan LKPD, setiap kelompok mempresentasikan produk yang dihasilkan. Peran saya di sini yaitu melakukan penilaian dengan rubrik dan memberikan apresiasi. Di akhir pelajaran, saya melaksanakan asesmen sumatif untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran. Dari hasil observasi dan asesmen, didapat data peningkatan motivasi dan hasil belajar murid yang dibuktikan dengan data sebagai berikut. Aktor lain yang berperan dalam kegiatan ini adalah kepala sekolah selaku observer sekaligus supervisor. Dalam kegiatan penutup, saya memberikan penguatan dan kesimpulan tentang materi yang telah dilaksanakan. Apa yang kalian rasakan, anak-anak? Saya menggunakan roda emoji yang dapat dipilih anak untuk dapat menunjukkan perasaan mereka. Saya kemudian menyampaikan pesan moral pada semua murid dan menutup pembelajaran dengan memberi salam serta berdoa bersama. Siswa di kelompok sesuai bakat dan minat masing-masing, kemudian siswa juga melaksanakan tugas sesuai dengan kebutuhannya. Anak saya merasa senang dan bersemangat belajar bersama Bunasti karena beliau sering menggunakan video dan gambar-gambar menarik. Dan anak-anak pun bebas memilih mengerjakan tugas sesuai dengan keinginan mereka. Saya senang menonton video dan mengetik di laptop. Saya senang mengerjakan tugas. Saya membantu dalam teman-teman. Penerapan pembelajaran Siberlidi ini telah saya diseminasikan pada kegiatan berbagi praktik baik pada Kombel Sekolah Riang dan Bersinar dan Kombel Gugus Ki Hajar Dewantoro. Saya terinspirasi untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi untuk mengakomodir kebutuhan peserta didik yang berbeda. Demikian tadi praktik baik pembelajaran berdiferensiasi berbasis literasi digital atau Siberlidi yang telah saya laksanakan di kelas 1 SD Negeri Kemiri, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Semoga praktik baik ini dapat menginspirasi teman-teman semuanya untuk selalu meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas kita. Dari saya Winasti Nova Widiarti, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.